Allah tak senang. Ulama di dalam hal kadin tu fitah, jelas lagi dengan kawaidul fikah sampean ulama di dalam kadin tu fitah benda saya ada buah ki kadin tu tak diterima, benda saya ada buah ki cong kamu kuat kadin tu. Saya jelas tak kira pada ben orang saya tak semua ikhlas. Ya badan ten ganjaran sebekan ikala mun beda kuatan dari karena Allah nah maka kak dintoh ki beda tengah sakoni teman sejelas innallaha la yuhibbul amal al mustarak sekalakuan kena niat tak kak dintoh mustarak bainallahi wa baina ghairi. المسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين. قال الحكمة الحادية بعد المئتين تمكن حلاوة الهوى من القلب هو الداء العضال. Tining neng-nengah manis hawa nafsu. Tining neng-nengah manis hawa nafsu. Fil qalbi nal qalbi dari atem. Huwa banika tamakkunu halawatil hawa minal qalbi adda'u panika panyakit al-udalu se'udal udal kak jantah bahasa Indonesia kita sekarang kronis sulit etambai parah mon panyakit kak jantah mana bi kita ngobasan ni dek ka ate lebih kempang etampai etempeng ampon ngobasan ni ka ate ni ke se maksud kita makun ta maka na ka ditu ampon nang sepak beda nang iate norote hewa nafsu cinta dek ketunya odik karena tunya lo mikir akhirat sepenting kok beda ya seorang benain sama ajma letak akan de bender ben puntenah pandi tujuan ngamri ridona Allah pun atena nika tamakkun dari hawa nafsu nika penyakit al-udhon penyakit al-udhon sulit etampan sampai nang ikan tu edawi fala yufidu fihi illa waridun ilahiyun cuma nang waktu kak dintuh tinggalnya onda kajuran Allah nak bisa tontonan tapi onda kajuran Allah onda ajunan Allah mana bibi Allah ibrin nur hidayah nur taufik maka nang waktu kak dintu kisah kak pina asli nak bakun yang dari ajunan Allah tapi ini kan maksudnya penyakit cek sarana karena ampun menggerogoti terhadap ate jadi kembang ada ini kan Tabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza adnabal abdu dhanban mun beda ke gula ni ke ala kotusah maka atena ni ke beda titik celeng cekak dak ke atena jantusah ni ke toron ala kotusah boleh terus dan banyak titik celeng dan banyak titik celeng ketika banyak titik celeng kak jentuh ni ke saya maksud aki balarona jawab Rasulullah balarona ala kulubihim nang iya teka jentuh ampun eposai kalaban titik-titik celeng mana bi ate ampon parah ate kak dinto beda saya ate kak dinto marit sakit beda ate kak dinto pon mate mula mate kak dinto sumumbuk mula la sumumbuk mula yubsir kopo tak bisa ngatela makela beda contoh la beda ada ni kemen tak dik masuk dah koreng ketika itu la ni ke ekoca kita makun ampon ben maksiat semaceleng dek ka ate ka dinto beni cuman akati ka dinto tapi hawa nafsu cukan penyakit bedeneng ian ate ka dinto kenang na iman ate kenang na Allah
dalam pertanda manusia kena nak ajunan Allah, jadi kena nak mahabbah dak ajunan Allah, benda ke Rasul, dak ke agama, kan itu ada. Mahallu nazari Rabbi, kan dia entah. Maka cek pernah endeng haki penyakit hati. Ketika benda orang ngetelak, orang ala kemaksiat hati nak tak tergetar, kan dia entah tanda nak hati, kan dia entah pun benda penyakit. Ketika orang kak dinto tak andi waktu kak angkui sedih tormator dah kenyal Allah beda penyakit ya dalam hati mesti beda penyakit hati akat ikat dinto kau tuh pembece cara nama bece hati tentu epon kalaban adzikir dah kajunan Allah subhanahu cara nama bece dah kak hati tentu epon kalaban yesai kalaban iman sebisa ngisai kalaban iman hati kak dinto can lamba eki kak dinto otak kak dinto yesai nyambi doa nuon dak kajun Allah azikir dak kajunan Allah alang polong ben orang-orang soleh ngalakon dak kebagusan-kebagusan inten hawa nafsu ni kebuang hawa nafsu sebade dalam hati ni kebuang tetapi manusia kak dintoh antara na pertengkaran antara na hawa nafsu se angacek dekat kan saya motos perkara ni kak dan lambak saya motos perkara ni kak antara hawa nafsu saya angacek soro potos akidah kak dintoh ben antara ilmu saya yang kubik keluar panjenengan seruat kak dia tuh orang nikah karena tidak ada upaya sama sekali untuk membecek dia ke hati. Kak aku tathirul qalbi maksud cedek ke hati. Penyakit-penyakit hati kak itu beda. Maka beliau ingin mengatakan bahwasanya mun bedah penyakit ke hati itu libuang, cek toron, cek salpaak. Karena mun penyakit hubud dunia termasuk penyakit hati. Atau takabur, otaba ria, otaba ujub, otaba penyakit-penyakit ateh. Saya sambian bisa congok lagi mana bi nang ihya enggak diantoh nang ihya enggak diantoh kan beda empat pokok pembahasan. Ihya ulumuddin sambian nang kui mukhtasarah itu empat pokok pembahasan akan ada masalah ibadah, akan ada masalah muamalah yakni jual beli pernikahan dan semacam akan ada masalah perkara se penyakit-penyakit akan ada masalah bagus-bagus yakni perkara se epoci sarang ajunan Allah. Jadi ikat sebenarnya pembahasan masalah ada atau dalam akhlak kesampian dan lain semacam buang cek toron takut sampai sampian lagi ala komaksiat berdua orang ala komaksiat saking saran nanti ke bunga bunga ala komaksiat bunga nantubillah. Maka karena kak dito akan dah halawah nikah perkara-perkara hawa nafsu semanis agak tercita tunya berlain semacam tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwadda'ul udol nikah penyakit sekronis penyakit sesulit untuk tambah yakni adantos taufiq adantos alwaridun ilahiyu alwaridul ilahiyu napa sih buka aki sarang ajunan Allah nyonda kajunan Allah mana orang kak dito mana Nabi Allah kesongkan kak dito semalam tak buka semalam tak buka pada situng kisah ulama dari maghribi maghribi ini ke Maroko situng ulama da'iya in Allah beliau kak dito mimpi Rasulullah telah hari telah malam mimpi Rasulullah bakon entar deka ke Fulan, orang Fulan jeria, tempat Fulan, daerah Mekah, semak Mekah. Akhirnya mangkat Umroh, setelah Umroh, orang itu langsung tanya ke orang-orang, kenalan para da'i, ketika entar tidak ke para da'i, kalian tahu, itu tuaki, di setempat Fulan. Orang yang tidak tahu, pada tak tahu itu situ. Wis, dapat ke tempat kalian tahu. Lakar orang-orang saya bersih, orang-orang yang kuisuruban, orang-orang kus-kus, Masya Allah. Jadi patutlah orang nikah. Jadi nak kena orang kus-fakus jelinga. Jelinga kena orang kus-fakus. Tapi Pak Nabi katanya terutama mau ben Fulan. Tak kerja. Terutama ben Fulan. Fulan orang paling masak kata orang. Paling juban orang. Senang kampung gak ada. Puluhan tahun ampun tak jadi ke masjid. Bagi asolat tadi ke pok jepok. Akhirnya beriksa ni. Terpangki ben orang gila. Ketika terpangki. Ibadah Pak Salam Rasulullah Anjri termasuk ahli suara itu kerja dia rumah kau mengkocok ahli suara Salam Rasulullah kau sampai bangkat ya dari Maroko dari Kabala
akhirnya apa rahasia bisa ikut ahli suarga ben. Masih adanya terkenal kok paling coba menusung kok paling anu karena apa rampok kanun semacam apa ampok Allah ma'alam ini kalau akan ada oleh rampok tak oleh oleh ampok anak dinaki vajang kini ke wanita vajang ampok anak dinaki ampok pes telapes akhirnya kewala bahwasanya berdekan janah nikah andi bini ben anak beberapa anak itu dapat umur ya, kau dia nang Saudi wala ada se ngurusen tapi kapi urusen nak kapi je tangkung kapi kakan na anu nak kapi benda sama tangkung e, kalau ada riga je orang kau dia entah separuh nak suruh bagi dak keluarga ni ke separuh nak tu aku tibi ala aku kata biasa ki langkong lekas pas ia cek entar dak ke haram. Tak keharam kok tahun sementara keharam kok puluhan tahun tak teman tak keharam tak teman asalat. Padahal mak semak ni maka kok kita ngobrol kelampi mandi ya bos. Ada mandi ngobrol kelampi pun bejeng bejeng sopu. Orang kat jentoh menaikkan nak sujud molar. Sujud pertama molar sujud molar. Ketika nak sujud terakhir sebelum akhir kan tu asujud asujud ni kata aje boleh dapat umur. Tadi akatiya sedina Fudail Ibn Uyad bin lain semacam terkadang benda parantara al-waridul ilahi al-waridul ilahi perkara sedetang sepulsaka pengiranan kadit itu dapat ada korek kadit itu terbuka adit lu macam kan tak unik tak unik ya coba bayangkan 100 orang dibunuh tanpa ada sebab ki benda parantara aku terbuka adit sarang ajunan Allah. Al-ibratu bil khawatim, orang yang saya tahu bintang ni kedin budin. Cuma secara aturan biasa, nah, idza tamakkana halawatul hawa minal qalbi, maka kadita termasuk adda'ul udhal, penyakit kronis sesulit. Jadi kenapa saya perlu kelakuan kuluan panjangan? Ada kuluan panjangan tak terbelajar? Tak ada. Ada kuluan panjangan tak lakukan maksiat? Tak ada. Al-lisanu mahlul khata'u nisbah. Tapi Nabi Adam ketika terbelajar langsung awal tidak kajun Allah tawa. Kemarin kita katakan bahwasanya orang kendak itu tak belajar, tapi kemudian tak sudah taubat, maka yang diambil bukan nenek moyang mereka. Cara yang diambil adalah cara iblis. Mari terbelajar itu sombong, ujub oleh semangat. La yukhrijus syahwata minal qalbi illa khawfun muz'idun aw syauqun muqallib. Tak maka luar asyahwata dakah ka syahwatan hawa nafsa illa khawfu minal qalbi dari atah minal qalbi dari atah illa khawfun minallahi muz'idun angin rasa takok minallahi angin rasa takut aidat minallah muz'ijun saya mata kerecet au syaukun atau kerong maqlikun saya maqalak ma al-qalik itu posang ma posang bingung maruat salah setara yang ngebele bahwa lamun idalam ate kak dinto ampun tamakun ampun lesepak parakara-parakara setetimosona ate seteti mosona sembang ajuan Allah di antara hubbud dunia benar semacam ni kes edentos ka dito alwaridul ilahi cuma alwaridul ilahi ka dento sebiasa beda sebab maka ka dento ya jari la yukhrijus syahwata minal qalbi la yukhrijus syahwata minal qalbi illa khaufun muzza'ij atau syauqun muqliq. Rasa kobater serta bangkian Allah sampai mata kerja Ka'bah atau bersyukur maklik semua bingung meposang karena cinta nada ajaran Allah. Napa cara nasi terasa pada kekhofun muzaij ngetelak tanda-tanda kekobasan Allah tentang masalah orang-orang kafir. Secuba din budin benar semacam se-EPN nasaran ajaran Allah senyebab kuleban penyakit kerja. Sadaran ini kata kerja. Kalau panjenengan diberi maus kisah Ibrahim ibnu Adham dalam kitab Tabaqatus al-Awliya dijelaskan bahwa beliau kali itu tak kerja sahre,
ketika beliau itu ada tengah suara. Ada tengah suara. Tapi ni ke ikut cak aki khawfun muz'id atau bersyaukun muqliqa. Tak kerja langsung nyerang dek ke ate, ni ke langsung mekeger dek ke sesepak gitu. Tapi lo bisa ada tengah launan. Ni ke waridun ilahiyun ya. Ni ke waridun ilahiyun. Ketika mata kerja dak kate ka aku ngoba dak ke prinsip ori au balasum, maka benih sekadar se khauf min Allah, tapi khaufun muz'id au syauqun muqliq. Syauqun muqliq kula ban panjenengan maos dak ke sejarah atau ayat-ayat tentang kawasan Allah saya paling akidah ke orang-orang soleh, orang-orang soleh. Aku lakukan panjenengan entah berapa kali berbicara tentang bahwasanya ada mula Imam Junaid bahwasanya qasasus salihin kaitu jundun min junudillahil mujannada, membaca sejarah-sejarah orang soleh itu adalah bagian daripada tentara Allah untuk merubah getaran hati sebadan yang aku lakukan panjenengan. Harus banyak, walaupun kisah-kisah kak itu tak ning berlebihan, kisah seberlebihan dalam sampai tak masuk akal. Ia karena banyak kisah kak Din itu karangan. Maka aku lupa panjang mau kisah dari kitab-kitab, dari kitab-kitab atau orang-orang seorang yang kak Din itu bisa ikala yakni mu'tabar, bisa ikala jawabun dan lain semacam. Mak, saya jelas akhir tentang kenapa saya paling kaki Allah dan ke orang-orang yang sekus-bakus, dan kenapa saya paling kaki ajuran Allah dan ke orang-orang yang coba-coba dan lain semacam. Nika khawfun muz'aj, saya harap kaki kaku ngobak kulina ateh atau berasa syahwat pengaturan nafsu saya berenang iya teh ni kan bisa mak keluar khaufun muz'id, kau tu ada perkara besar yang tiba-tiba memukul dah kau orang gak dita. Termasuk kena kita membaca Syaqiq al-Balkhi. Syaqiq al-Balkhi ni kata buka dari sesuatu yang menurut beliau tiba-tiba kan, ketika pada situ budak berpesta nang masa-masa musim-musim kak jentok paceklik. Oh tanya aku buat mi apa saja setiap masa paceklik acang susah. Oh butang puan saya tengkok jutek sokino andi kampung nang kampung dia apa saya kebutuh udah kapi. Lo jadi ngan saya kapi jadi. Wah ngoca hari ku tak saya itu tak ada makhluk kan. As di dalam pikiran ni kak sakut lah lembut atau terkacang ni kak lembut, tapi tak beri setruman saya kuat karena tak waridun ilahi. Abali pole syauqun ila Allah muqliq kadinto yaruddu ala alqalbi min shuhud sifatil jamal. Saking dadi orang kak den tekan lambat tingkatan pada tiba-tiba maqam makih dak ka maqam mahabbah, maqam syauq, rasa rindu luar biasa ngoningi pon apa-apa paring ngajunan Allah. Dadi otak pikiran itu lakalah pakon kermeker tentang kekuasaan Allah. Tafakkuru sa'ah kermeker sawaktu ni sejam sewaktu kak dito. Dalam sebagian keterangan lebih bagus etibak ibadah 10 setahun lebih bagus dalam ibadah setahun. Dalam maksud tafakkur sa'ah semuka dekat kulina ate. Semuka dekat kulina ate tentang hakikat kau dia. Kama la yuhibbul amal al-mushtarak kadzalika la yuhibbul mushtarak. الأمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه كما لا يحب أكثيا أولينا تأسنن بسر الله الأمل دكا كالاقوان المشترك سيئكم بولي هذا ما maksud سيئكم بولي كل من panjenengan dalam قواعد الفقه نعم متوسط بدا sambian bahwasanya nikah badannya mana al-a'malul mustarakah atau dalam bab niat lamun bada orang afajang karena Allah sekaligus karena matuah tak nyaman ke matuah setak afajang setak sunnat setak danikah sumbaman nikah mustarak dalam niat tak amalah mustarak Allah tak senang ulama dalam hal kali itu kita jelas lagi dengan kawaidul fikir sambian ulama dalam kak dintu fitur bila saya ada buah kak dintu tak terima bila saya ada buah ki cong kama kuat kak dintu saya jelas tak kira pada ben orang saya tak semuanya ikhlas ya badan ten kenjaran sebekan ikala mun beda kuatan dari
karena Allah nah maka kak dintoh ibadah tak asa koni. Tomat jelas innallaha la yuhibbul amal al mustarok. Sekalakuan kena niat tak dintoh mustarok bainallahi wa baina ghairi. Sekak dintoh juga Allah lo seneng mon atenya kak dintoh mustarok. Ate kak dintoh beda cinta dunia. Maka ikut akidah Ibnu Habib Malik Al-Jufri ate jari ya situng bareng situng beda mon bi ibad ya saitunya selain diri ya ontur mon bi ibadan ya saibato ya aingnya ngeluar keluar mon ya saitana ya bareng lainnya tak masuk maka ya saitana apa ya dalam ate ya saitana apa cinta ada kajunan Allah cinta ada ke Rasulullah, cinta ada Allah tentu pun satu kesatuan, cinta ada Rasulullah satu kesatuan, kalau ben cinta ada kajunan Rasulullah, cinta ada agama ada satu kesatuan kalau ben cinta, kalau ben ajunan Allah subhanahu wa ta'ala Allah lo seneng lamun ate kali itu mustarok mustarok kali itu kamhudinan beda situnga, beda situnga ero semaru akib al-amalul mustaraku tining kalakuan al-mustaraku se-mustarak se-kampulan layak baluhu panika ta'fakal narema allahu daka al-amal al-mustaraku kalakuan seniyat mustaraku tak kira itarema sarang ajuran Allah wal qalbul mustaraku bantiring atas se-mustaraku la yuqbilu alaihi tak nucu Allah alaihi ingat se-atih. Yani kau tak nucun Allah nikah iman, nucun Allah rahmat. Kebelasan sebi Allah kak dintoh ekerema kida kata. Ada perkara setruman kerema. Mun sampian teronga olia waridatun ilahiyah. Gampang nikah. Nikah akan demam becek ate. Ate kengai beda ate sake beda ate beres. Mun ate dia saking sakoni. Kembangan mun atejia saking banyak penyakit telah tamakun dia dapat ada ketingkatan adda'ul adon kronis amon derma carana khaufun muzaid wa syauqun muqliq kangkui muang kak dinto samangken ebelai boleh atese ese acorak desah pamor nih kangkui madatang waridatun ilahiyah pamor nabi sampean karena Allah 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 al-qalbul mustaraku la yuqbilu alaihi bi Allah tak yolat la yuqbilu bisa maknanya tak yolat kenapa ni tak yolat karena dia bunah ajuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanzuru ila suwarikum lakinna Allah yanzuru ila qulubikum mahallu nazaril insan minallahi ta'ala al-qalb ate kak dinto dari kak dinto ate nikah pamor nih perusahaan kak dinto tentu epon akaitan kalaban ilmu ha? Ilmu apa? Ilmu keyakinan, ilmu aqidah ilmu tauhid cek kapi kak dinto Allah sambian aqidah kak dinto kotu mantep eh dalam ate tentang tada pangeran sepatut sebel dalam kenyataan selain ajunan makna pangeran nikah seandi seatetiaki seangatur kekuatan kapi dari ajunan Allah kulaban panjang meminta-minta ke ajunan Allah kapi dalam segala sesuatu nikah la ilaha illallah Allahul Malik Allah seandi Allahul Khalik mun Allah kesokan memudarat tak ada sebisa anahan mun Allah kesokan abriyah tak ada sebisa anahan juga atau mendirikan membudara tak ada sebisa anolak Allah walaupun nang akidah ibasaki kula panjenengan ibrik kemampuan kaku usaha kula panjenengan ibakon adu'a kula panjenengan ibakon nyo'on dak kajunan Allah subhanahu wa ta'ala ki akad yase biasa kebala tentang lemahan jadi Allah kadintoh anan tu akih nikah biasa nak kalaban asbab mentero kenyanga kau tu akan antara dia biasa kau tu alako ambian alako le usaha pakun lain berselain harus sukses kau tak sukses sepenting bukan lah mari usaha toh miskin terkadang jalan lebih baik daripada sesoki mengkuajunan Allah dan kula kemarin kadintoh acabis dekat tafetak
kebetulan beda orang dia kecek sokin grazi rej bahasa nama tu soki mendadak orang anak-anak jetem keluarga dalam keadaan kita andi tapi orang yang nekat bisnis dari fokoh muka bermacam-macam masa makin gak itu ingin membeli semua fokoh si badan yang emekasin sekitar 1T lebih 1 triliun saking sokin pusen ya malah mobil sewat gawat pusen lah cek kembang gak maksudnya lah tak anu nih rawat odik cuman bini nang ngocak kok lah terong karena mie ayam lo anu lah tak rawat teman saya besi ini sama macam lah rawat banyak dua besi banyak besi ini kan bukan menjadikan orang gak itu tenang sama sekali semakin mereka gak dito kaya semakin sibuk kala bentunya mana bi orang agak dintok lo terbuka aden pun sulit sulit kaya seakan dia Sayyidina Uthman sulit kaya seakan dia Sayyidina Abdurrahman Ibn Auf sulit kan karena betul-betul banyak ketunya nikah manis rasanya ada neneng orang ngucak kak tuan maka tak asalin ke nunduk ke piwana salam oh ngiring-ngiring kak dintok kak tuan oh langsung di posisi Pan Soki. Padahal gula ban panjenengan kan ya aja di sebetulnya. Gula bagia kan sih. Mau ngetelak orang cek Soki nak kia. Arab kami kia mesemah segia. Takut lah. Pertama ya celing ngak saya mau dua. Nojo takut dah nih. Tapi sejelas paling kia itu kulinaat. Arab kami kia. Ia kan ada nih kawan. Mau norot tidak kan nafsu nih kawan. Mau mesemah lagi walawas. Anu kena di anu wala wasan. Allah jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyamba orang sing hormat mentawadhu ali ghaniyin salihin ghaniyin salihin mana nabi saya dalam kitab ajalatu sibak ila makrimil akhlak lamba pada hadis siapa orang tawadhu mamaba'ab hormat dak orang tapi mamaba'ab kar Eka andi orang soki, solihin si orang soki dah soleh. Apa je, mazakat, anu benda semacam. Tapi hormat tu benih pulang soleh lah. Lirinahu. Pulang orang yang soki. Zahaba thulutha dinihi. Dua pertelon agama ni ketor. Orang yang nalekan ala kemaksiat agama ni kekeker. Ma layas nizani hinazni wahuwa. Ini kan maka keker dah keiman. Maka orang dah keiman sebenarnya dengan kulau bapak jenengah. Alamba al-imanu yazidu wa yang kus. Iman ni kan bisa tambah bisa ke orang. Mana bisa ke maksud bani tasdiq. Tasdiq dia bina ulama kila yazidu la kus. Tapi dalam masalah terhadap iman. Alakul lihal. Ate kak dintong kida ni kawan. Ate mahalun nadhur rabbi. Wallahu la yuhibbu qalban fi ishtirakun. Allah tak senang ate saya ate nika apor campur antara na desa. Hubud dunia buah. Dabun Syekh Abdul Qadir Jailani kula ingat melolong itu dabun Syekh Omar Al Jailani. Motif dabun Syekh Abdul Qadir Jailani bahwasanya kikam banget kula lo oning bahasa aslina lepah. Tunya apa banyak kencak sampai masuk dek ate. Cukupkan kapeng. Tunya ya kapek banyak tapi cak pemasok kata. Sekali itu tunya. Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, tak ada tunya sehari, lo mata kerja. Agak di sini nak Ayub, tak ada tunya sehari, tak ada mengerti. Karena tunya ni keng beda kapek. Kebayi parantara kat kui kebagusan. Mun tunya beda nang iya teh penyakit. Oh, okay. Kita senang tunya, saya tak senang tunya. Maksudnya lebur, ceng nafsu saya lebur. Pembetan ni kok aku lebur dah kata tu. Aku lebih panjenengan nyareh usaha niat apa benda. Jak sampai salah niat. Niat tak dentoh sampian male efah. Tak terro di anding reng lain. Ni ke efah. Saya nomor dua ngingun anak foto, saya lal halal. Senomor telok aja kena foto makna Eva. Engki mun beda lebih na dari kebutuhan Eva cukup cagi buru saya kakan lah standar boleh sama aja mah. Ni keding nambai kejaran. Di nambai kejaran asudakah benih sama aja mah. Allah. Senomor 4 terakhir. Kula sampean maos dalam kitab napa?
la'allahu ay dalam kata pak la Habib Abdullah bin Ali al-Haddad ibaring dan di Sadatul Muawana Nabi Sulaiman, kisah Nabi Sulaiman alaihis. Nabi Sulaiman ada selebih sokiw Nabi Sulaiman. Nah, tentara nak iblis, tentara nak jin. Tolongi malaikat. Terobak nombak tak kutu mobil, langsung nombak angin. Nah, Nabi Sulaiman kat itu daerah, kenapa saya ke daerah? Tak teman kenyang beliau, daerah. Jadi kaya sebagaimanapun tetap rendah. Tetap rendah. Anwarun udhina laha fil wusul wa anwarun udhina laha fil dukhul. Nalekana atela mare epa becek epa becek ngak kele, maka kemudian beliau kak dintau maka ngak beda ate anwarun tining banyak-banyak cahaya saya datang dari Allah lagi. Udhina se'idhinaki ilaha konapa eka andi anwar filusuli edalem derpa filusuli edalem derpa wa anwarun banyak-banyak cahaya berdiri banyak-banyak cahaya udhina panika se'e parengi idhin pona alaha pona pekani anwar fidukul edalem masa tetapi cahaya na Allah ketika ateni kalau oleh cahaya berdua dua macam beda cahaya bi Allah ayyidini kan usul beda cahaya kat itu ayyidini sampai dukul dukul masuk dekat somimal qalbi dekat inti sanobari saya beda nang iate ni kan ikut cak dukul masuk ke dalam beda situ kan dapat nang iate ni kan pon anwarun udhina laha fil usul ila zahiril qalbi faqad fayushahidu maha nafsahu wa rabbahu wa dunia wa ukhirah. Orang saya ketika dientok ngolati tentang napa abe keputusan abe keputusan tunya keputusan akhirat dak kajunan Allah dikapun pada cahaya dikanya mana anwarun udhina lahu fil wusul kenda pakat bagus sekali itu bagus secahaya waridatun ilahiyah cuman ki sadar secara keseluruhan tapi mana bi anwarun udhina lahu fil dukhul ketika cahaya saya datang dari ajunan Allah bi Allah epakon masuk sampai paling dalam dari sanubari ya Allah saya menentang kepi kan Anwar termasuk malaikat ajunan Allah maka orang neng e waktu kak dintoh la yuhibbul abdu in dhalika si inda dhalika siwa maula saya kaya ngai saya fokus abak cuman di ajunan Allah ke abak tibik lai kelompai jadi tak fokus pun dah ke abak ke itu tak fokus saya akan fikir dia kata Allah wala yaf'alu illa ma yuhibbuhu sayyiduhu wa yardah ada boleh tapi abalidakkan juga Allah subhanahu wa ta'ala al-hikmah al-khamisah wa ba'da al-mi'ah wa Allah ta'ala